itu okay. dia Sri Paduka Bangina menaiki boat di sepanjang Sungai Moreton dan juga di River Cruise Melaka. Ya, betul. Itu antara yang termenarik sana. Baik, itu apa yang berlaku di negeri Melaka, lawatan Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Kita juga nak ke negeri Perak seketika nanti. Ini bersempena dengan program Negaraku Jom Singgah Sehati di RTM yang mana berlangsung di Tualang Sekah Perak. Sebenarnya program ini telah bermula malam tadi ataupun hari kemarin, yang mana penglibatan daripada DJ-DJ penyampai radio RTM sendiri pun ada, seperti Sonic, ada dari Klasik, daripada National FM, semua radio, antaranya juga yang turut berserta memeriahkan karnival ini. Jadi tanpa kita buangkan masa, kita terus saja bersama dengan Nur Ain Abu Bakar yang telah pun bersedia di Tualang Sekah. Silakan Ain. Baik, terima kasih Ismail Daraswin di studio. Ketika ini saya sedang berlintas langsung dari Arena Rakyat Tualang Sekah bersempena dengan program Negaraku Jom Singgah Santai di RTM dan Tualang Sekah Festival 2017. Dan kalau dapat dilihat di belakang saya ketika ini, sedang berlangsungnya Senam Vaganza. Meriah sangat-sangat suasana ketika ini. Dan untuk makluman juga, program ini merupakan anjuran kerajaan negeri menerusi Tourism Perak dengan kerjasama RTM Malaysia. Dan ianya berlangsung selama dua hari, dan kemuncak kepada program hari ini akan dirasmikan oleh Menteri Besar Perak, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dan hari ini juga Datuk Seri Dr. Zamri akan melancarkan kampung karyawan Malim yang tidak lama lagi. Dan terima kasih Datuk Seri kerana sudi bersama dengan RTM pada pagi ini. Okey Datuk Seri, sebentar saja lagi Datuk Seri juga akan merasmikan kampung karyawan Malim. Jadi Datuk Seri, bagaimana Datuk Seri melihatkan kepada impak kepada pelancaran ini, kepada pelancongan khususnya di negeri Perak ini? Okay, sebenar dengan tahun melawat negeri Perak 2017, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM khususnya kerana dapat menganjurkan bersama-sama bagi meriahkan lagi sambutan tahun melawat negeri Perak kita 2017, di mana yang dapat kita saksikan pada hari ini ramai rakyat di Tualang Sekah datang dan meraihkan. Jadi saya fikir program-program yang sebegini diperlukan bagi kita menambahkan lagi kemeriahan tahun melawat negeri Perak kita. Datuk Seri, menyentuh mengenai tahun melawat Perak, baru-baru ni pendekatan baru yang digunakan oleh Datuk Seri sendiri turun ke Padang meninjau tahap kebersihan di negeri Perak di Bandaraya Ipoh sendiri. So Datuk Seri, macam saya mana perlu lakukan perkara ini? Bukan semata-mata untuk mempopularkan diri, tetapi pendekatan untuk turun Padang bukanlah merupakan pendekatan yang baru yang kita lakukan. Kita telah melakukan pendekatan ini sudah bertahun-tahun, dan kebetulan ianya dapat dihidu oleh pihak media secara besar-besaran. Walaupun pihak media telah pun mengikuti perkembangan ini sejak bertahun-tahun. Kebersihan merupakan satu perkara yang sangat penting, yang perlu kita berikan perhatian. Kerana bayangkan sebuah bandar, bayangkan sebuah tempat termasuk juga kampung ataupun di mana-mana saja, termasuk juga sama ada tempat-tempat ibadat dan sebagainya, keadaan itu tidak bersih, kotor dan sebagainya, maka dia akan memberikan gambaran kepada negeri, gambaran kepada daerah dan gambaran kepada tempat dan kampung dan juga tempat beribadat itu sendiri. Lantaran itulah penekanan yang kita berikan, ya, iaitu menjaga kesihatan, menjaga kebersihan. Kerana apabila kita bersih, maka keadaan di satu tempat juga dari segi taraf kesihatannya pun akan meningkat baik. Dan kalau kita lihat juga, saya tekankan berkali-kali bahawa aspek kebersihan ini itu merupakan manifestasi kepada pembangunan, manifestasi kepada tamadun bagi satu-satu bangsa itu. InsyaAllah kita akan meneruskan misi membersihkan negeri Perak kita supaya negeri Perak menjadi antara negeri yang terbersih sekali dalam Malaysia. Datuk Seri, boleh kongsikan sedikit pengalaman bersama dengan, kongsikan sedikit mengenai pengalaman bersama dengan kakitangan MBI itu sendiri? Ini merupakan satu pengalaman yang sangat bermakna. Saya melihat bahawa saya sebagai pemimpin, saya bukan hanya memberi arahan daripada dalam bilik ataupun dalam pejabat saya ataupun menelpon Datuk Bandar, tetapi menjadi tanggungjawab saya untuk melihat keadaan rakyat dan juga mereka yang bekerja di bawah.
Sebab itu apabila saya turun tanpa saya maklumkan kepada pekerja-pekerja am Majlis Bandaraya Ipoh ini, mereka agak terkejut, ya. Mereka agak terkejut apabila mendapati bahawa saya berada di sana di waktu masih gelap lagi, ya, waktu selepas subuh, bersama-sama dengan mereka. Dan perasaan mereka itu satu yang menzahirkan sesuatu yang luar biasa. Begitu juga dengan saya, kerana ada yang sebab, kerana seringkali orang menganggap bahawa pekerja-pekerja yang mengutip sampah ini adalah kerja-kerja yang yang paling bawah sekali. Ada yang mungkin menganggap bahawa kerja-kerja ini pekerja yang paling hina. Sedangkan bayangkan, kalau kita tidak ada pekerja-pekerja ini, apa akan jadi kepada tempat kita? Saya seringkali menganggap, menasihatkan kepada semua kita supaya kita saling hormat menghormati di antara satu sama lain tanpa mengira darjat mereka, tanpa mengira dari segi apa pekerjaan mereka. Apabila saya berada dalam suasana itu, keadaan saya fikir pemberita-pemberita pendikut sekali, ya, dan kita melihat bagaimana suasana, semangat yang ditunjukkan dan komitmen selepas itu yang ditunjukkan oleh Majlis Bandaraya Ipoh untuk memastikan agar Bandaraya Ipoh menjadi bandaraya yang terbersih. Dan ada di kalangan mereka yang sebab waktu saya turun sama-sama. Tapi bagi saya menganggap bahawa itu adalah tanda penghargaan kita kepada mereka, kerana kita nakkan satu tim yang besar, yang baik, dalam usaha kita untuk menjadikan negeri Perak kita sebuah negeri yang bersih. Jadi itu Ipoh juga diiktiraf oleh Lonely Planet sebagai kawasan negeri yang patut dilawati. So mungkin daripada kerajaan negeri sendiri, macam mana nak mengekalkan reputasi ini? Ya, kita pun terkejut, dan alhamdulillah ini berkat daripada usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan selama ini, sehinggakan sebuah majalah antarabangsa Lonely Planet telah meletakkan negeri Perak untuk 2 tahun berturut-turut. Yang pertamanya tahun sebelum itu dia meletakkan negeri Perak sebagai negeri yang salah satu daripada tempat yang perlu dilawati, iaitu di Ipoh, untuk Asia, ya, salah satu 10 tempat yang terkenal di Asia yang perlu dilawati. Tetapi selepas itu, tahun-tahun berikutnya, iaitu baru-baru ini, mereka meletakkan untuk tahun 2017, katanya tempat yang perlu dilawati di dunia, 10 destinasi yang terkenal di dunia yang wajar dilawati, iaitulah salah satunya di negeri Perak. Kalau dulu diambil Ipoh, sekarang diambil negeri Perak kita. Jadi Dato' Sri, tahniah di atas pengiktirafan itu, dan tahniah sekali lagi untuk pelancaran Kampung Karyawan Malim sebentar lagi. Jadi saya rasa setakat itu dulu perkongsian dari saya dari Arena Rakyat Kuala Langsekat ini. Kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.